Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Hari ini saya nak bawakan untuk anda tentang satu perkataan yang sebenarnya jarang sekali kita gunakan dalam kehidupan seharian kita. Contohnya perkataan-perkataan ini adalah swafoto, tular, suhur kini dan juga sedikit perkongsian dengan penonton SPM untuk kita memperluaskan lagi sebenarnya penggunaan bahasa yang mana telah pun digariskan oleh DBP. Pahang FM sebenarnya telah pun menjalinkan kerjasama bersama dengan DBP untuk mewujudkan satu rancangan radio di Pahang FM berkaitan dengan bahasa. Dan juga apabila kita lihat medium pada zaman sekarang ini, sebenarnya kita nak menggalakkan orang ramai untuk mempraktikkan betulkan yang biasa dan juga biasakan yang betul. Dan juga kita nak lebih mengetahui lagi pada hari ini, saya nak menjemput pengarah Dewan Bahasa dan juga Pustaka Wilayah Tengah, Puan Roziah binti Mat Yunus, untuk memperincikan lagi kerjasama antara Pahang FM dan juga DBP. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Puan, kita nak tahu tentang objektif pada hari inilah antara kerjasama jalinan Pahang FM dan juga pihak DBP sendiri. Silakan Puan. Pertama-tamanya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Pahang FM atas ruang yang diberikan kepada kami di Dewan Bahasa dan Pustaka. Untuk itu ya, sebagai pihak yang bersama-sama memegang amanah masyarakat dalam melaksanakan peranan masing-masing, saya melihat kerjasama antara Pahang FM dan DBP DBP Wilayah Tengah sangat signifikan. Yang mana DBP yang mempunyai wewenang dalam hak kebahasaan dan kesusasteraan kebangsaan berharap agar Pahang FM dapat bersama-sama kami membantu mendidik masyarakat menggunakan bahasa Melayu yang betul. Dan juga selain pada itu juga Puan, Puan katakan tadi untuk menggunakan bahasa Melayu ini dengan betul. Jadi mungkin juga kita nak tahu apakah antara pengisian terutamanya yang nak dimuatkan kepada pendengar-pendengar Pahang FM di luar sana. Pertamanya tentulah kita melihat dari sudut aspek penyebaran bahasa di media. Untuk itu kami DBP Wilayah Tengah berhasrat untuk mengadakan program Bahasa Jiwa Bangsa, iaitu penyebaran istilah semasa, peribahasa dan sebagainya untuk mendidik masyarakat menggunakan bahasa yang betul. Di samping itu juga kita ada program yang berbentuk program yang berbentuk kegiatan pengembangan untuk memasyarakatkan bahasa. Baik. Dan juga tadi Puan, saya ada berkongsi kepada penonton kita di SPM mengenai perkataan contohnya macam swafoto, tular, suhur kini. Jadi apa cadangan DBP sendirilah untuk memberi pemahaman yang lebih jelas sebenarnya supaya rakyat Malaysia ini dapat betulkan yang biasa dan biasakan yang betul. Okey, sebenarnya Dewan Bahasa dan Pustaka kita ada jawatankuasa istilah semasa. Jawatankuasa istilah semasa ini ditubuhkan untuk memilih dan juga memberi padanan makna yang betul dalam aspek bahasanya terhadap sesuatu perkataan. Contohnya macam tadi kita kata tular. Sebelum ini masyarakat di luar sana menggunakan perkataan viral. Tetapi padanan bahasa yang betulnya ialah tular. Begitu juga swafoto. Itu selfie. Biasa kita masyarakat menggunakan perkataan selfie. Tapi bila kita Dewan Bahasa dan Pustaka memperkenalkan swafoto itu, masyarakat sebenarnya macam kurang peliklah dengan perkataan itu, janggal. Jadi inilah tujuan kami yang mana kita membentuk istilah semasa dengan padanan bahasa yang betul untuk mendidik masyarakat. Okey, jadi terima kasih di atas perkongsian yang telah pun diberikan oleh Puan tadi. Jadi baik, sekian sahaja daripada kami di Pahang ini atas perkongsian cerita pagi dan insya-Allah kita bertemu lagi. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum.